Sampurasun. Salam sehat sejahtera. Salam Rahayu Ningrat Waluya Jati Manunggaling Pasundan Nusantara. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai kesanggupan dan kemampuan oleh Tuhan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam raya jagat pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing. Sekarang temanya bebas. Saya cuman bikin video berbagi cerita, berbagi kisah nyata yang saya alami, yang saya jalani, dan yang saya lakukan selama ini. Saya kasih judul sederhana aja dah. Belajar hidup tenang. Dah, cuma segitu judulnya. Kenapa kita harus belajar hidup tenang? Supaya hati dan jiwa kita merasakan kedamaian, bukannya merasakan kesenangan. Gimana sih caranya belajar hidup tenang? Kita kan sering, jika kita mendengar kabar langsung panik. Jika kita mendengar sesuatu langsung panik. Terkadang di saat kita baca status orang lain di sosmed pun kita langsung merespon. Jika tidak cocok, kita pasti komennya komen negatif. Jika statusnya cocok, langsung dah dipuja-puja, dipuji-puji. Nah itu. Gimana caranya? Saya belajar hidup tenang dulu. Sangat dulu sekali. Belajar dari sosmed. Dulu saya belajar dari Facebook. Awal-awal buka Facebook sekitar tahun 2008 lah. 2008. Respon saya selalu spontan. Itu ada yang bikin status, langsung saya komen. Ujung-ujungnya orang yang bikin status itu dulunya statusnya berteman dengan kita, tahu-tahu diblokir. Dari situlah saya mulai belajar hidup tenang dari Facebook. Saat orang bikin status, saya baca, saya cermati, saya hayati, saya pahami maksud dan tujuan statusnya itu apa. Setelah saya pahami, oh, berarti ini orang bikin status galau, lagi ada masalah. Saya coba komen, memberikan sedikit-sedikit solusi, solusi-solusi ringan lah, supaya orang yang bikin status tersebut tergerak hatinya untuk membaca komen saya. Setelah panjang-panjang-panjang saling berbalas-balasan di komenan, akhirnya orang tersebut kan masuk ke inbox, ke messenger. Nah, dari situlah saya paham dan memahami masih banyak orang-orang yang hidup
di alam jagat raya Prambudita ini butuh perhatian dari kita, butuh solusi dari kita. Situlah saya mulai belajar hidup tenang menghadapi suatu masalah. Yang paling utama untuk belajar tenang adalah jaga sikap kita untuk langsung merespon. Itu yang berbahaya. Jika ada suatu masalah di hadapan kepada kita, diam sejenak. Jika kita sudah diam, masih tetap masalah itu nempel di kepala kita, geser posisi. Tadinya di ruang tamu, tadinya di kamar, kita pindah ke teras. Masih nempel juga, bikin wedang kopi. Duduk di teras, sambil menikmati seruputan kopi dan isapan-isapan, sedotan-sedotan asap uduk. Jika sudah tenang, coba perhatikan. Perhatikan diri sendiri dari mulai dada sampai ke perut. Kita sentuh dengan telapak tangan. Di saat kita menghisap asapnya udun, saya yakin pasti yang bergerak adalah perut kita. Tapi di saat kita menerima kabar, itu pasti yang bergerak adalah dada kita. Nah, ini kunci dasarnya. Di mana emosional kita terukur dari naik turunnya dada kita. Tapi di saat jiwa dan hati kita tenang, tolak ukurnya adalah perut kita yang bergerak naik turun, maju mundur. Nah, itulah kunci dasar untuk menenangkan jiwa kita, hati kita, bahkan pikiran kita yang menerima kabar, supaya tidak cepat-cepat panik, supaya tidak cepat-cepat emosi, supaya tidak cepat-cepat nafsu amarah kita menggelegar. Usahakan sebisa mungkin perut kita yang bergerak. Itu dengan tadi kita tenang sejenak, geser atau pindah posisi. Dan yang ketiga adalah menikmati wedang kopi dan sedotan-sedotan dari asapnya. Jika perut kita sudah bergerak, berarti kita sudah tenang. Nah, itu patokan utamanya. Simpel, sederhana. Tapi saya ingatkan lagi, semua konsep ini karena saya dulunya pernah baca, pernah memahami konsep dasar dari kitab lontar warisan leluhur, warisan karuhun Sunda yang diturunkan oleh leluhur karuhun saya kepada saya. Begitu saya praktikan, oh begini hasilnya. Setelah saya nikmati hasilnya seperti ini, saatnya sekarang lah saya berbagi cara dari konsep dasar kitab lontar Kanahaya.
Oke, semoga ini bermanfaat bagi kita semua yang menyimak video ini. Semoga kita selalu dalam ketenangan. Semoga kita selalu dalam kedamaian. Semoga damainya kita ini sampai terbawa ke alam akhirat nanti. Saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera. Salam Rahayu Ningrat Waluya Jati Manunggaling Pasundan Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu. Sampurasun.